Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya tetap di channel Mainkan Gamenya. Halo sobat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga juga baik-baik saja dan tetap masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat, kali ini saya akan mengetes drone dari miliknya L200 dari brand LYZRC ya sobat ya. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba bermain di malam hari. Tempatnya memang benar-benar gelap ya di sini ya. Ah, ini benar-benar gelap. Namun di sana banyak yang bermain, kayak anak-anak main-main mobil-mobilan. Jadi di bagaimana pencahayaannya yang ditangkap oleh kamera drone L200 ini. Oke sobat, di sini sudah mendapatkan 14 GPS. Oke, langsung bisa kita take off. Jadi saya taruh di sini ya drone-nya. Mungkin sobat semuanya nggak kelihatan, hanya lampunya aja yang kelihatan ya. Oke, langsung aja di take off ya. Oke sobat ya, langsung aja saya arming dan take off. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk drone ya. Siap. Oke, di 15 GPS dia anteng di atas ya sobat ya. Dia anteng di atas dan ini adalah penampakan dari kamera malamnya. Saya akan video dulu. Oke, seperti ini penampakan kamera malamnya. Jadi jangan terlalu banyak berharap dengan drone yang mungkin harganya murah ya sobat ya. Oke, seperti ini. Siap, kita akan coba tes maju. Kita akan tinggikan ya sobat ya. Soalnya untuk kabelnya nggak kelihatan, takut aja sih. Oke, seperti ini. Saya akan coba turunkan kameranya. Oke. Siap ya sobat ya, kayak gini untuk penampakan di malam hari. Siap. Oke. Jadi sobat sendiri yang mungkin bisa menilai ya, apakah drone ini worth it untuk dibeli. Oke, kita naikkan seperti ini sobat ya. Oke, saya rasa untuk di sini untuk apa kameranya itu bridge-nya atau pencahayaannya kurang ya sobat ya, kurang bagus pencahayaannya. Oke, kita naikkan. Ini adalah masjidnya yang biasa kita main ya sobat ya. Seperti ini. Kita mundurin. Oke. Saya rasa lebih bagus ini ya. ZD. Oke. ZD-011 ya sobat ya. Coba. Okay.
Semoga aja gambarnya kalau di memori bagus ya sobat ya. Soalnya kalau di sini masih kurang bagus, entah itu dari aplikasinya masih menggunakan VS GPS Pro atau gimana ya sobat ya. Oke. Kita akan turunkan. Oke, jangan terlalu rendah ya. Bahaya. Oke sobat, seperti ini gambarnya ya. Jadi sobat semua bisa menilai sendiri bagaimana hasil kameranya. Oke sobat ya. Oke, kalau kestabilannya dia stabil banget. Untuk stabilan dia stabil ya sobat ya. Cuma memang kalau dari layar FPV benar-benar kurang bagus untuk saturasi warnanya. Oke. Siap. Oke sobat ya, mungkin seperti ini gambaran drone L200 dari miliknya LYZRC jika kita terbangkan di malam hari ya sobat ya. Jadi saya belum lihat hasil rekamannya yang di memori, namun kalau dilihat di FPV cahayanya jelek banget ya. Jadi sama kayak SGRC, terus sama seperti ROX juga ya, ROX X9 tuh seperti ini juga sobat ya. Oke sobat ya, mungkin salah. Oke sobat, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini dari miliknya drone L200 yang sudah kita saksikan sama-sama pengetesan kameranya di malam hari seperti ini. Jadi sobat semuanya yang bisa menentukan dan memilih apakah drone ini layak untuk dimainkan di malam hari ya sobat ya. Namun kalau di siang hari kita sudah lihat sama-sama ya, drone ini sungguh sangat-sangat layak karena gambarnya itu keren banget ya. Dengan harga seperti ini kita dengan harga 1.500.000 kita sudah mendapatkan drone sebagus ini ya. Oke sobat, mungkin sampai sini dulu kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini. Semoga aja bermanfaat video saya kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu mainkan gamenya. Bye bye.